Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihasa wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Para ustaz dan ustazah, para santri, putra dan putri, dan segenap keluarga besar pesantren terpadu Darul Quran Mulia yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadus Shalihin. Sekarang kita masuk ke bab ke-17, yaitu bab fi wujubil inqiyadi li hukmillah, bab tentang kewajiban tunduk kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yaquluhu man du'iya ila dhalika, dan apa yang diucapkan oleh orang yang diserukan kepada hukum Allah itu, wa umira bi ma'rufin au nuhiya an munkarin, dan diperintahkan untuk melakukan yang ma'ruf atau dilarang dari perbuatan yang munkar. Dalam bab ini disebutkan ada beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nisa ayat 5 dan 6. Fala wa rabbika, tidak demi Tuhanmu, demi Rabbmu, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang memutuskan, fima syajara bainahum, atas apa yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati di dalam hati mereka ganjalan. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, dari apa yang telah kamu putuskan, dan mereka menerima dan tunduk sepenuhnya. Itu dalam surat An-Nisa. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan bersumpah, tidak demi Tuhan mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan atas apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka perasaan yang mengganjal atas keputusan engkau, dan mereka
menerima sepenuhnya. Pesan dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang memutuskan apa yang mereka perselisihkan. Dan atas keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka tunduk sepenuhnya. Wa yusallimu taslim. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman apabila diserukan, dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menghukumkan di antara mereka, ucapan mereka adalah an yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka katakan, sami'na, kami dengar dan kami taat. Itulah respon dari orang mukmin kalau diserukan kepada Allah dan Rasul-Nya ya, untuk menghukumkan di antara mereka, maka ucapan mereka atau respon mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ujung ayat itu kemudian ditutup dengan wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang merespon seruan ajakan Allah dan Rasul-Nya dengan ucapannya yang positif, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taati. Mereka itulah orang-orang mukmin. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi begitu respon jawaban orang-orang yang beriman apabila diserukan kepada Allah dan Rasul-Nya ya, mereka hanyalah mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan juga kami taati. Sedangkan hadis yang disebutkan terkait dengan bab ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, qala lamma nazalat ala Rasulillah, ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, milik Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Dan jika kamu tampakkan apa yang ada di dalam dirimu, atau
kamu sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisabnya, Allah akan menghitungnya. Begitu ayat dalam surat Al-Baqarah 284. Ketika turun ayat ini dan dibacakan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu istadda zalika ala ashabi Rasulillah, terasa berat ayat ini bagi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat-sahabat itu menjumpai Rasulullah. Wa baraku 'ala rukabi. Kemudian mereka bersimpuh di hadapan Rasulullah. Wa qalu, sambil mereka katakan, ay Rasulullah, ya Rasulullah, kulitna minal a'mali ma nutiqu, kami telah dibebani amalan-amalan yang kami sendiri sanggup, seperti as-salat, wal-jihad, was-siyam, was-sadaqah, salat, jihad, puasa, dan sadaqah. Wa qad unzilat alaika hadhihi al-ayah, dan telah diturunkan kepada engkau ya Rasulullah ayat ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa saja yang kamu tampakkan dan yang kamu sembunyikan itu akan dihisab dan diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata sahabat-sahabat, wa qad unsilat alaika hadhihi al-ayat, ayat ini sudah diturunkan kepada engkau. Kata mereka selanjutnya, wala nutiquha, dan kami enggak sanggup terhadap ayat itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah pun bersabda, katanya, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain, apakah kamu ingin mengucapkan seperti yang diucapkan oleh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dahulu, ahlul kitabain min qablikum, dua ahlul kitab yaitu orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu. Ucapan mereka adalah sami'na wa asaina, kami dengar dan kami tolak. Apakah kamu akan mengatakan seperti ucapan ahlul kitabain sebelum kamu, dengan ucapan kami dengar dan kami ingkari, kami tolak? Bahkan kata Rasulullah, balqulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika al-masir. Akan tetapi ucapkanlah, kami dengar dan kami taat ampunanmu ya Allah, ya Rabb kami, dan kepada kamulah, kepada engkaulah tempat kembali. Hendaknya kalian ucapkan seperti itu, jangan seperti ucapan ahlul kitabain Yahudi dan Nasrani, sami'na wa asaina, tapi ucapkan
sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma iqtara'a hal qaumu, ketika sahabat-sahabat itu atau kaum itu mengucapkan kalimat ini, wazallat biha alsinatuhum, dan lembutlah lidah mereka untuk mengucapkan kalimat itu, anzalallahu ta'ala fi isriha, setelah itu langsung Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Surat Al-Baqarah ayat 285. Turun ayat ini. Geser Abdullah. Ya. Falamma fa'alu zalika, ketika sahabat-sahabat melakukan hal itu, mengucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, nasakhallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghapus atau menasahkan ya, ayat itu ya. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan, dan dia akan menanggung apa yang telah dia usahakan juga. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau azab kami kalau kami lupa atau kami bersalah. Ayat ini ya menghapus ya ayat yang tadi sebelumnya, menasahkan ayat yang sebelumnya. Di ayat ini dikatakan Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah azab kami kalau kami lupa atau kami bersalah. Qala na'am. Kemudian Rasulullah mengatakan iya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Rabb kami, ya Allah, janganlah bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana yang engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Qala na'am.
Lalu beliau katakan, iya, jangan bebani kami. Beban yang berat seperti orang-orang yang engkau bebankan sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Rabbana, ya Allah, janganlah pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Qala na'am. Kata Rasulullah, ya, ucapan Allah dalam hal ini, respon dari Allah, na'am, iya. Jadi kita minta untuk tidak dibebankan beban yang kita enggak sanggup, dijawab iya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maafkanlah kami, ampunilah kami, limpahkanlah rahmat kepada kami. Engkaulah Allah pelindung kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Berilah pertolongan kepada kami dalam menghadapi orang-orang yang kafir. Doa ini pun kemudian dijawab dengan na'am. Iya, semua permintaan-permintaan yang kita baca itu dalam surat Al-Baqarah 286 itu direspon positif oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, naam. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita di luar kesanggupan kita, Allah pun meresponnya. Kita minta agar kita tidak diasap atas apa yang kita lupa, innasina au akhtana, atau atas kesalahan, dijawab iya. Nah, karena itu subhanallah, luar biasa ayat 286 ini. Kita minta, kita katakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika masir, dan seterusnya. Itu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ayat dalam surat Al-Baqarah 286. Kita jangan mengatakan atas apa yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan ahlul kitab. Sami'na wa asaina. Tapi ucapkanlah sami'na wa ata'na. Dan kemudian kita juga ucapkan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian bab yang ke-17. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang mukmin yang selalu merespon positif atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalu ucapan kita kalau diserukan kepada Allah dan Rasul-Nya, atau diserukan oleh Allah dan Rasul-Nya, sami'na wa ata'na.
kita dengar dan kita taati. Para ustaz dan ustazah, para santri, putra dan putri, dan segenap keluarga besar Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia, kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Riyadus Shalihin, dan kita masuk sekarang ke bab ke-18, yaitu bab finnahi anil bida'i wa muhdatsatil umur. Bab larangan melakukan bid'ah dan hal-hal yang baru, membuat hal-hal yang baru. Dalam bab ini Imam Nawawi menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa ma ba'dal haqqi illa dhalal wa ma za ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Yang ada cuma dua, kebenaran dan kesesatan. Selain dari kebenaran itu adalah kesesatan. Nah, karenanya seseorang yang membuat-buat sesuatu yang baru, ibadah yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dhalal, kesesatan yang berseberangan dengan kebenaran. Wa ma za ba'dal haqqi illa dhalal. Ya. Sesudah kebenaran tidak ada lagi kecuali kesesatan. Ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ma farratna fil kitabi min syai. Kami tidak meninggalkan di dalam kitab Al-Qur'an itu sesuatu apapun. Artinya semuanya itu sudah ada disebutkan di dalam Al-Qur'an. Baik yang disebutkan secara global, ya, segala kebaikan itu diperintahkan untuk dilakukan. Segala kemungkaran itu dilarang untuk dilakukan. Semuanya itu sudah ada di dalam kitab Al-Qur'an. Tidak ada yang ditinggalkan dalam kitab itu sesuatu yang lain. Tiga, kita adalah mengikutinya. Apa yang disebutkan misalnya di dalam Al-Qur'an dalam satu ayat yang global dijumpai rinciannya di ayat yang lain, atau dijumpai penjelasannya di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul.
yang artinya jika kamu berselisih tentang sesuatu, kita berbeda, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan tidak halal. Kalau kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Maksudnya mengembalikan kepada Allah adalah mengembalikan kepada Al-Quran, kitab Al-Quran. Mengembalikan kepada Rasul maksudnya adalah mengembalikan kepada Sunnah. Begitu hendaknya sikap kita sebagai seorang mukmin. Ayat berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa anna hadza sirati mustaqim. Dan sesungguhnya inilah jalanku Islam. Inilah Islam jalanku yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqim. Fattabi'uhu. Karena itu ikutilah jalan yang lurus ini. Ikutilah Islam ini. Ikutilah Islam yang sempurna ini. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan janganlah ikuti jalan-jalan yang lain. Niscaya kamu akan bercerai-berai dari jalannya. Ada jalan yang lurus, siratul mustaqim, Islam yang sempurna. Ikutilah, kata Rasulullah SAW. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Niscaya kamu akan bercerai-berai, berselisih. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Dan ayat berikutnya adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti ya Islam yang lurus itu. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Katakan kalau kamu cinta kepada Allah, buktikan kecintaanmu itu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu setia mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kamu. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Wa yaghfir lakum dzunub. Itu manfaat atau buah dari mengikuti secara konsisten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Islam. Bahwa itu bukti cinta kita kepada Allah. Dan Allah pun akan mencintai kita kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buah yang kedua adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kamu. Sebab setiap amalan baik dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan hasanah. Dan setiap perbuatan baik itu di samping dia berpahala, dia juga akan menghapus dosa. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sedangkan
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan bab ini adalah yang pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama ini yang tidak jadi bagian dari agama ini, tidak bagian dari Islam ini, maka perbuatannya yang mengada-ada itu raddun, tertolak. Jangan kita membuat-buat yang baru dalam urusan agama kita. Sudah sempurna, cukup kita mengikutinya, nggak perlu mengada-ngadakan, nggak perlu membuat-buat. Dalam hadis riwayat Muslim bahkan dikatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amrun fahuwa raddun, laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan-amalan yang bukan bagian dari urusan kami, bukan bagian dari Islam ini, bukan bagian dari agama ini, maka itu tertolak. Dalam urusan agama, kita cukup mengikuti apa yang dicontohkan dan diberikan keteladanannya oleh Rasulullah SAW. Itu sudah sangat sempurna. Gak perlu kita mengada-ada. Beda halnya dalam urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyaku, kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau untuk urusan agama, urusan din ini, urusan ibadah dan seterusnya, itu sudah sempurna. Jangan mengada-ada tentang hal. Hadis berikutnya adalah dari Jabir radhiyallahu an, katanya, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berkhutbah, ya, kedua matanya memerah. Wa'ala sautuhu, suaranya lantang keras. Washtadda ghadabuhu, marahnya itu bertambah. Hatta ka'annahu munziru jaisin, sehingga seakan-akan orang yang mengingatkan prajurit. Seakan-akan komandan yang mengingatkan prajurit. Begitu bersemangat. Yaqulu sabbahakum wa masakum. Beliau katakan, ya, musuh itu akan menyerang di pagi hari atau di sore hari. Wa yaqulu, sambil beliau kemudian mengatakan, "Bu'istu ana wasa'atu kahatain, aku diutus dan kiamat itu seperti ini." Antara diutusnya Rasulullah dengan kiamat sudah dekat.
Buistu ana wasa'atu kahatain. Aku diutus dan kiamat itu seperti begini, kata Rasul. Yaqrinu baina isba'aihi, beliau menggandeng antara dua jarinya itu. As-sababah wal wusta, telunjuk dan jari tengah. Begini. Wa yaqulu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an kitabullah. Wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Urusan yang paling buruk adalah sesuatu yang dibuat-buat. Lanjut. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah, urusan ibadah yang baru yang dibuat-buat itu adalah sesat, kata Rasulullah. Summa yaqulu, kemudian beliau katakan, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi, saya lebih utama, lebih berhak bagi seorang muslim atas dirinya sendiri. Man taraka malan fali ahlihi, barang siapa yang meninggalkan harta, maka hartanya adalah untuk keluarganya. Wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa alayya, barang siapa yang meninggalkan utang atau keluarga, maka jadi tanggung jawab saya, kembali kepada saya dan menjadi tanggung jawab saya, kata Rasulullah. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar kepeduliannya kepada kita, ya, bahwa beliaulah yang akan mengurusnya, menanggungnya, dan bertanggung jawab atas hal itu. Hadis ini riwayat Muslim. Demikian saudara-saudaraku, ya, penjelasan ayat dan hadis yang terkait dengan bab ke-18. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.